Ya. Seperti apa? Ya, maaf juga. Ini bagi yang indigo, nanti dilihat aja malah ini seperti apa. Tinggi besar itu? Apa itu? Seperti apa itu? Ready, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali, berjumpa kembali dengan kami dari Santri Tandur Pantang Lendor Channel. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membuat konten yang mungkin terisi tidak asing, karena rata-rata banyak dimiliki oleh orang, yaitu tai lalat. Kita akan mencoba menggali, mengorek informasi dari sisi goibnya. Adakah rahasia di balik tai lalat yang mungkin tidak sebarang tai lalat, artinya yang bentuknya gede, besar gitu kan. Nah, yang banyak muncul saat bawaan lahir gitu kan. Yeah. Ya, kan yang kadang soalnya kalau mungkin pemahaman medisnya sendiri, ya kan, tapi ada istilah ini kita nggak tahu itulah. Yang penting kita akan mengorek, akan mencari informasi. Nah, dari sisi gaibnya ada apa, atau mungkin adakah sesuatu yang sifatnya gaib di balik itu? Ya. Dan alhamdulillah kami ini ada ya mungkin media yang untuk ditarik. Nah, ini ada Mbak Bu Huda namanya. Ya, ini yang panjenengan Mbak itu gimana mempunyai tai lalat di bagian mana ya? Wajah. Wajah itu gede apa enggak itu? Ya gede. Lumayan. Itu emang dari kecil atau setelah dewasa muncul itu? Kelihatannya itu dari kecil sudah ada atau adanya setelah gede ini? Setelah gede kayaknya. Oh, enggak paham. Enggak memperhatikan. Iya. Oh. Ya nanti dicoba kalau memang itu dari kecil, tapi kelihatan dari kecil ya. Iya. Tapi enggak tahu juga orangnya juga bingung. Ya jangan dulu. Ya, langsung dikorek aja ini. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Wicaksana, semua penghuni yang menempel, goib yang menempel, yang bersembunyi di lalat yang saya maksud, yang berhubungan kepada saya, berarti ini semua bukan dari satu Allah. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu semua yang menjengi kemudian jebol Allah. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Semua jadi satu sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ketarik dalam tangan saya. Semuanya ketarik, 100% ketarik. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinkron menguasai mediator ini, menguasai tersambung kebelikannya. Selamat malam. Ada apa? Ya, ada sesuatu yang perlu saya tanyakan. Makanya saya menarik Anda. Ya, kalau boleh tahu Anda ini dari golongan apa?
Jin. Jin. Anda siluman. Jin. Nah, Jin apa sudah siluman? Siluman. Sudah siluman. Anda tinggal di mana? Ya, itu. Di mana? Apa itu? Di apa? Tanda-tanda itu apa tanda? Tai lalat, benar. Ya. Tuh, punya orang ini, depan Anda ini. Ya. Ya. Apa kamu? Ya, semua ada berapa itu? Kamu yang terkuat atau ada yang kuat lain? Ada yang kuat lagi. Ada yang kuat lagi. Ada. Ada berapa lapisan itu yang diam di tai lalat itu? Tiga. Ya. Ini dilapisan ke berapa? Tiga, saya tiga. Tiganya? Tiga sama satu masih kuatan mana? Berapa? Satu. Berarti ini ada yang terluar ini? Ya. Ya kenapa? Enggak kena yang semuanya enggak jadi satu. Enggak mau dia. Enggak mau? Ya. Saya dimarahi. Saya dimarahi. Dimarahi. Ya. Yang marahi. Tersentil, Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kasihan. Ya. Kenapa dia? Ngomong terbenteng, bentengnya terwujud, bisa terkoneksi, terbenteng. Yang makan memusuh kamu, mereka kamu langsung terpotong-potong. Sudah. Ya, anda ini mendiami tai lalat itu semenjak kapan? Semenjak kecil. Kecil? Ya. Emang itu tai lalat itu dari kecil? Ya. Tuh, tapi mbaknya bingung katanya. Ya. Ya, dia nggak berarti. Dia nggak merhatiin. Nggak merhatiin? Iya. Nah, ya berarti bagus lah. Iya. Nggak suka ngaca berarti sudah pedean ya. Iya. Alhamdulillah. Atau enggak memang sudah. Dari kecil sudah sibuk pak. Sibuk jadi nggak bisa kelihatan ya. Iya. Tahu kan istrinya orang ini? Iya. Hah? Iya, iya. Tahu? Iya. Iya. Alhamdulillah. Itu istrinya apa aja itu? Selain siluman ada apa yang berdiam di tai lalatnya? Ya, leluhur. Katanya leluhur semuanya? Ya. Atau ada tambahan yang lain? Ada sedikit. Tapi intinya dari kuasa leluhur. Ya, leluhur. Leluhur sudah turun temurun. Ya. Temurun. Tapi rata-rata kalau orang yang punya TLTF itu, orang tuanya punya nggak biasanya? Ya, jelas punya. Berarti rata-rata kalau kita punya, berarti ke atas rata punya. Ya. Biar saya ini punya. Ya. Bapak saya punya. Ya. Adik saya. Ya. Pasti punya. Punya semuanya. Ya. Ya. Kenapa kamu nanya seperti itu? Ya, makanya saya belum tahu, makanya kepengen nanya. Kamu itu, sudah tahu? Ya, belum. Bohong kamu. Kamu nanya gitu. Kenapa enggak yang di TV itu? Kamu nanya gitu. Ya udah, kamu itu sekarang jujur aja. Ya. Kamu itu dulu udah jujur kalau dari kecil, dari bayi. Ya. Kamu turunan dari orang tuanya mestinya. Kenapa harus cucur saya di sini? Biar cucur. Kalau berbohong ya nggak usah. Kalau bohong ya bohong di sana ya di sini. Ya biasanya saya suka berbohong. Saya suka berbohong. Iya, masa kamu seperti itu? Ya. Kenapa saya cucur? Ya cucur lah. Biar jelas. Ya. Ya. Nih. Ini dari orang tuanya. Ya. Berarti orang tuanya kosong sekarang atau masih ada juga? Ya, masih ada. Berarti dibagi-bagi atau gimana? Ya, saya langsung menurun ke anaknya. Oh. Ya, berarti tiap hari juga bertambah mungkin juga ada. Iya, tiap hari bertambah.
Nah, keuntungan Anda ini tinggal di Herat itu apa keuntungannya? Ya udah, apa keuntungannya? Harus jujur. Jujur lah. Daripada nanti di posa paksa itu jujur malah menyakiti gimana? Iya. Iya, saya jujur ya. Ya. Saya mencari makan. Mencari makan. Apa makananmu apa? Ya banyak, banyak. Apa? Sebutkan tiga makanan pokok kamu. Ya dari yang kecil saripati makanan. Makanan dari saripati. Ya. Terus? Amarah. Amarah juga. Ya. Iya. Oh, berarti orang yang ada telalatnya gampang marah biasanya. Iya, pasti gampang marah. Pasti. Iya. Ada orang setiap orang. Iya, pasti. Ada telalatnya di mana pun yang gede itu bukan kaya. Iya, pasti pemarah. Gampang marah. Iya, gampang. Oh. Ya, kamu. Iya. Ya. Oh, dulu juga iya. Iya. Ya. Terus yang ketiga apa? Iya. Yang ketiga. Makanan kamu yang dicari si Sukma, harus Sukma. Hah? Sukma. Oh, Sukma. Itu kapan prosesnya kalau lu Sukma? Lama. Menunggu lama. Harus menunggu. Ada catatannya. Oh gitu. Iya. Harus. Ini kalau di kepercayaan orang Jawa atau lagi orang Cina, Tiongkok, Feng Shui. Ya. Itu katanya malah kalau ada yang terlihat wajah kalian membawa koki atau ada yang lain berapa mana itu hah? Yang tidak manusia katanya. Itu gampang sekali dipotohi itu memang tidak ada kata seperti itu tidak ada koki ya. Oh, berarti itu bodoh sendiri berarti ya? Iya. Sendiri ya? Iya. Ya, katanya ya juga yang nanti kalau di daerah bibir ada agak cerewet atau gimana? Adalah tidak ya? Tidak. Ya nggak ada kaitannya ya? Tidak. Yang jelas kalau daerah yang gede dari bawah kecil itu pasti ada bangsa kamu di dalamnya. Ya, itu kalau itu sudah pasti. Nah itu terbentuknya kan apa sih? Bisa-bisa nyata bentuk telalat itu takutnya telalat itu dari apa coba yang kamu temukan ya tempat campuran ya leluhur ya leluhur ada perjanjian gitu. Ya ada perjanjian leluhurnya ya kamu juga ada kok ada mau saya ngomong ya kamu sudah tahu ada. Kalau saya kalau kemarin alhamdulillah sudah diberes kan. Ada enggak temanmu di sini? Hah? Ada enggak? Sekarang? Ya ada ya. Masih ada? Ya ada. Masa sih? Ya ada. Masih ada? Masih. Oh. Ya tuh. Masih ya itu. Masih ada. Ya. Ini langsung terpental. Masih semuanya. Kenapa dibuang? Bagus itu. Bahaya. Buat apa? Ya? Dibuat pacangan di situ. Ya, bagus lah orang kamu aja. Buat peliharaan. Dengan izin guru kami juga kamu ketarik mas. Bagus gimana? Ya kamu bohongi kan? Iya. Kenapa kamu nggak bisa dibohongi? Kenapa kamu nggak bisa dibohongi? Iya bukan nggak dibohongi karena sudah jelas kan guru kami. Iya. Ternyata tuh nggak ada untungnya. Iya. Kalau bersekutu sama bangsa Anda atau mau sama lagi dibodohkan. Si, kamu jangan sebutkan. Itu merugikan bangsa saya. Ya, bedain aja. Kira-kira ini mau nggak tutup semua? Siapa? Dengan sang yang lor saya. Kenapa kamu menyebut itu? Belum pernah menyebut. Belum pernah.
Saya bisa kita menyebut itu. Oh. Iya. Saya selalu bisik-bisik itu. Jangan sebut nama itu, jangan sebut. Apalagi yang kau bisik-bisik selain itu? Ya, saya bisik-bisik biar malas. Itu. Ya. Udah kami ini semua sekarang udah ketahuan. Aduh, mau nggak tunduk atau lagi dibuang dari tadi? Tidak. Nggak butuh nggak tuh, iya. Tadi itu saja di atas itu, kalau udah tahu sebenarnya kamu di atas. Iya, saya tahu, ya. Makanya saya nunduk. Iya, makanya, makanya. Kamu khususnya kamu, mau nggak Islam? Mau nggak ikut dulu? Iya, Islam. Iya, Islam. Iya, Islam. Islam. Ya. Ya, yang ikhlas ini jangan pura-pura. Iya. Nah, kalau pura-pura kamu, ya nanti melihat saya. Ya. Bila dia tak sudah. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammad Rasulullah. Akhirnya saya terbebas. Bapak itu ditanya lagi, ada enggak yang pengen Islam? Yang lain-lain? Ada. 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 Iya. Ya udah, ini yang mau Islam otomatis tertembak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam yang tadi masuk. Allah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya sudah Islam dan bersyahadat. Bersambung dengan beliau, bersambung dengan ajaran beliau, amalan sudah kafah sempurna menyala. Jika terjadinya terputus tidak ada sabar di samping Allah terputus terbebas dari ini Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa yang bukan Islam? Ya banyak Den. Ya sangat banyak Den. Dari Islam semua ya. Kumpul dari sama yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Ya nanti masih ada enggak banyak? Banyak Den. Masih banyak lagi. Ya udah besoknya udah malam. Ya. Obrolannya udah cukup. Ini ya. Saya nanya. Ya. Benar hanya faktor kamu saja yang membuat tadi pas lagi fase itu membuat masing dia marah-marah atau ada yang lain? Hah? Ada Den. Hah? Ada Den. Ada apa? Ya. Selain dari kamu, dari apa lagi yang bikin masing marah-marah? Tahu bedanya itu Den. Itu Den. Apa itu Den? Tanduk itu Den. Ada iblisnya? Sekelas iblis apa iblis langsung? Nah, sekelas iblis. Oh, itu masuk dari mana? Kelihatannya dari kecil atau dari kemarin-kemarin? Dari kemarin-kemarin, Den. Itu masuk lewat apa terlihat? Jelas apa masuknya dengan kecil kesannya? Terlihat oleh pertama masuknya lewat apa terlihat? Allah. Amalan. Ya. Amalan yang didawamkan, yang istiqomah. Ya. Ya, Den. Amalan apa dulu itu yang kamu lihat? Apa salah orangnya? Salah orangnya, Den. Ya udah kalau gitu ya nanti kita di-sharing lagi ya. Jadi ya. Semua kalau yang sudah jelas ya berarti enggak salah, ya salah pelakunya kan gitu kan.
ya apapun yang nanti kita ada pembahasan lain lah ya. Sudah monggo panjenengan kumpul dengan jamaah yang lain biar beristiqomah ya. Tinggal di sini sana di atas ya. Monggo luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua negatifnya yang tertinggal dari ujung kaki mengolah semua dari satu Allah. Mengolah semuanya. Subhanallah. Bersih semuanya. Subhanallah. Ya alhamdulillah. Rabbil alamin. Marasa. Sahabat sekalian tandur. Pandang channel dimanapun berada. Nah tadi itu organisasi menarik kuih yang kalau saya pribadi sih ya fokus menarik yang di alatnya mbak itu Mbak Indri namanya dari istrinya Gus Huda itu. Jadi ya kebenarannya wabalam dan sepertinya tadi kita bisa ambil hikmahnya dan juga untuk pelajaran kita ya coba dari pengamatan dari pengakuan kulit itu iya iyakah orang yang memang mempunyai telalat yang gede itu orangnya gampang marah, gampang tersinggung, tersinggung artinya itu tidak harus keras ya. Katakan marah itu ada yang diinginkan ya. Kan sendiri ya. Mutung gitu kan, marah. Ngamuk mutung kan ya. Hanya sama kan, cuma sama. beda tindakan kan itu kan ya, makanya ini perasaannya itu bagi TNH aja kita ya yaitu jadikanlah hijau ini sebagai hiburan, tambah wawasan, tambah informasi, lalu tegaskan obrolan dengan makhluk lain itu harap disaring difilter, tidak mewakili kebenarannya mutlak, semuanya kembali kepada masing-masing. Jadi kami dari sambil tandur mohon undur diri, mohon pamit, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.